Lemah kemalai pergerakan tarian ngajar Iban ni ya. Pakaian dan aksesoris yang dipakai oleh penari-penari wanita ni menunjukkan ketelitian dan kemegahan pakaian tradisi kaum Iban. Tapi kan, macam mana pakaian ni dihasilkan? Ngepan Iban adalah nama busana tradisional etnik Iban di Sarawak. Busana ini dipakai oleh kaum wanita Iban semasa perayaan Hari Gawai atau majlis-majlis keramaian. Kain-kain ini ditenun menggunakan benang kapas yang disusun di atas alat penenun. Alat ini terdiri daripada kepingan-kepingan buluh yang diraut serta kayu keras disusun mengikut rekaan kain yang ingin dihasilkan. Ada juga rekaan tekstil ini menggunakan campuran benang kapas, benang emas dan benang perak. Tengok dari cara ia ditenun, bukan mudah ya. Kalau saya ni, terbelit segala benang. Tapi ilmu ini boleh dipelajari. Melalui tenunan karab Iban ini, maka terhasillah kain selampai. Macam selempang, kain ngempan Iban, macam kain sarung dan puah karab. Seni tekstil ini sangat halus dan tinggi kualitinya sehingga dapat bertahan turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Jadi, hargai warisan seni kita. Nak tahu lagi benda-benda yang menarik? Cepat-cepat! Like dan follow media sosial Berita RTM.